Oke, ini adalah mesin gulung sepul besar ya. Ada yang bilang besar, ada juga model bawaan mesin Jepang ya. Modelnya ya tetap made in China juga. Ini adalah pesanan dari Fitri Wulandari di Cirebon, Jawa Barat. Pesanan via Shopee, jasa kirimnya adalah JNE CTR. Nah, ini cara ngetesnya adalah hidupkan saklar sini sampai menyala ya. Oh, sudah menyala. Nah, tekan sini. Dia berputar. Nah, kalau penuh dia akan ketekan begini. Berhenti ini. Nah, tapi kalau kosong, nah, seperti itu ya. Nah, untuk bagian ini apabila terlalu longgar ini besi bisa dimangapin. Ini besinya besi tebelah ini, ya, seperti ini ya. Bisa dimangapin dan bisa dimingkupin kalau misalnya spoolnya itu terlalu kecil. Karena setiap spool itu beda-beda dari yang aluminium, mika plastik dan lain sebagainya. Dan kalau mau isinya lebih sedikit itu nggak terlalu penuh, ini boleh dibengkokkan seperti ini nih. Nah, saya biasanya sudah saya bengkok begini. Jadi cepat menekan begini. Ini adalah hasil tes OK-nya ya. Nah, habis itu kita tempelin bahwa mesin ini sudah oke. Nah, ini buat tempelin mana nih? Jadi sebelum di packing kita tes oke dulu. Segitu aja videonya.